Pemirsa, ada wisata edukasi baru di Garut, Jawa Barat, namanya Dinoland. Tempat wisata baru ini menyajikan beragam jenis replika hewan purbakala dinosaurus. Sebuah wahana objek wisata baru di kaki Gunung Guntur, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini menjadi favorit para wisatawan untuk menghabiskan waktu liburan. Objek wisata ini mengusung tema hewan purbakala dinosaurus. Selain bisa melihat dinosaurus, wisatawan yang datang akan mendapat pengetahuan mengenai berbagai jenis dinosaurus, habitat, makanan, hingga evolusi hewan purbakala ini. Bahkan untuk memanjakan pengunjung, khusus di libur lebaran, ada penampilan aksi teatrikal dinosaurus. Di momen libur lebaran kali ini, lonjakan pengunjung meningkat hingga 70%. Pengelola objek wisata sengaja menghadirkan wahana baru berkonsep edukasi mengingat Garut memiliki potensi wisata yang tinggi. Apalagi wahana edukasi hewan semacam ini baru pertama kali hadir di Kabupaten Garut. Yang cukup signifikan dari hari biasa, ini sekarang kan lagi musim liburan atau peak season, jadi untuk intensitasnya begitu sangat terlihat sekali dari hari biasa. Hanya dengan tiket Rp65.000 di akhir pekan atau libur hari besar dan Rp50.000 di hari biasa, pengunjung dapat menikmati langsung wisata edukasi dinosaurus bersama keluarga tercinta. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan.